Halo semua, kembali lagi dengan resep masakan Nemo. Kali ini saya akan membuat cemilan dari tahu, kulit lumpia, dari wortel yang sudah saya parut, ini yang sudah saya bersihkan juga ya teman-teman, dan juga dari daun bawang yang sudah saya bersihkan dan sudah saya potong seperti ini ya. Kira-kira mau dibikin apa ya? Langsung saja simak videonya ya, jangan di skip. Pertama, untuk tahunya ini saya pakai 6 buah tahu ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai tahu putih juga. Dan kita akan hancurkan tahunya menggunakan garpu ya. Nah, ini sudah halus teman-teman. Saya akan ganti di wadah yang baru. Selanjutnya saya akan tambahkan untuk bumbunya ya teman-teman. Ini ada 1/2 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh garam, dan 1/2 sendok teh kaldu ayam ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa pakai penyedap yang lain ya. Dan kita langsung saja campurkan semuanya. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Atau untuk teman-teman kalau nggak suka nggak usah ditambahkan juga nggak apa-apa ya. Ini opsional saja. Lalu saya tambahkan 1 buah wortel yang sudah saya bersihkan dan parut seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai parutan keju ya. Langsung kita tambahkan saja. Lalu saya tambahkan juga 1 batang daun bawang yang sudah saya potong seperti ini. Dan saya tambahkan 2 butir telur ya teman-teman. Dan kita akan aduk hingga rata, hingga semuanya tercampur ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan untuk kulit lumpianya. Dan kita masukkan untuk tahunya sebagai isian. Untuk isinya teman-teman optional ya, sesuai selera, mau banyak mau sedikit silakan. Dan kita lipat membentuk seperti lumpia ya teman-teman. Dan untuk perekatnya saya pakai tepung terigu yang saya kasih air sedikit ya. Ini dia sudah jadi ya teman-teman. Dan kita akan ulangi langkah ini sampai kulit lumpianya ini habis ya. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat dan menarik, silakan tekan tombol subscribe-nya ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk tekan like-nya dan komennya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah semuanya ya, saya bungkus dengan kulit lumpianya. Dan kita siap ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita panaskan minyak di api yang sedang. Setelah minyak panas, kita akan goreng 1 persatu. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik ya teman-teman, supaya gorengannya tidak gosong ya. Dan setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan ya teman-teman, supaya minyaknya tidak terlalu banyak. Dan kita akan ulangi langkah ini sampai gorengannya habis ya. Nah, ini dia martabak tahu ala resep masakan Nemo. Ini rasanya enak, gurih, renyah di luar dan lembut di dalam. Apalagi disantap bersama cabai rawit hijau, lebih nikmat teman-teman. Silakan dicoba di rumah ya, karena resepnya juga gampang dan simple bikinnya. Terima kasih sudah menonton video kami ya. Dan nantikan kami di video selanjutnya.